Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Halo sobat, assalamualaikum semua. Kembali lagi di channel Gemar Cerita Bola. Vinicius Jose Paisão de Oliveira Junior, biasa dikenal sebagai Vinicius Junior atau Vini Jr. Vinicius Junior yang berasal dari São Gonçalo, Brazil, lahir pada tanggal 12 Juli tahun 2000-an, merupakan pemain bola yang berposisi sebagai penyerang sayap. Saat ini Vinicius bermain untuk klub raksasa Spanyol, Real Madrid. Pemain bola satu ini adalah bakat muda yang akan jadi bintang besar. Permainan apiknya di Real Madrid membuat klub-klub besar Eropa lainnya tergiur untuk mendatangkan pemain asal Brazil ini. I want the whole world in the palm of my hand. I got a plan, I'm the man. Now I'm teaching the game, a veteran, better than anybody else who tests me. I'm ready, looking in my hand and it's steady. I'm trending, ascending and blending, lyrical bending. Now I'm spreading and getting my name out now. Yeah, they're hearing me laugh. All the crowds repping the sound. I'm hitting the ground running, up and coming. Vinicius Junior menandatangani kontrak bersama Real Madrid pada 2017. Nilai transfer wonderkid asal Brasil itu mencapai angka 46 juta euro atau 741,2 miliar. Wow, angka yang cukup fantastis. Pada musim ini, ada banyak rumor mengatakan bahwa pemain ini akan dijual Real Madrid. Sejumlah klub top Eropa dilaporkan berminat terhadap sang winger. Ada Manchester United, PSG, Liverpool, dan Arsenal yang dirumorkan tertarik untuk mendapatkan jasanya. Menurut laporan yang beredar, Real Madrid sudah menentukan mahar transfer sang winger. Mereka menginginkan sekitar 80 juta euro untuk jasa Vinicius. Karena sang winger dinilai punya potensi yang besar. Selain itu Vinicius masih terikat kontrak di Madrid hingga tahun 2025, sehingga mereka menilai wajar jika sang winger dibanderol dengan angka yang tinggi. Melihat lebih dalam lagi, potensi pemain ini sebenarnya sangat bagus. Tapi, juara bertahan La Liga itu diberitakan mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi virus corona. Untuk menstabilkan keuangan mereka, Los Blancos dilaporkan harus menjual pemain mereka agar mereka punya tambahan dana untuk belanja pemain di musim panas nanti. Looking in my hand and it's steady, I'm trending, ascending and blending, lyrical bending. Now I'm spreading and getting my name out now, yeah they hear me laugh. All the crowds repping the sound, I'm hitting the ground running, up and coming, ain't nothing. Yeah, rookie of the year, I'ma keep it 100, cold-blooded, no budget, from nothing to something, I ain't bluffing, I got a full hand. Semenjak Los Blancos dilatih Carlo Ancelotti, Vinicius Junior dipercaya mengisi lini depan Los Blancos untuk menambah daya gedor tim. Vinicius membuktikan kalau dirinya layak bertahan di Real Madrid. Kemampuan dan talenta pemain ini sebenarnya tak diragukan lagi. Wajar saja, dia sering disebut sebagai the next Ronaldo di Real Madrid. Menurut sobat, apakah pemain ini akan tetap bertahan di Real Madrid, atau akan hengkang ke klub lain? Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa bantu channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan ikon loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru di channel Gemar Cerita Bola. They cannot compare, they can't match me, I'm at half speed. I got your girl and she laughing and dancing, hanging on my butt, she asking to crash with me, smash with me, she's savage, she wants cash money, and she knows that I live lavishly. I wanna win, I'm cold inside.
inside. Give all I have just to feel alive. I fight to live, I fight.